Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa di kolom komentar saya, tentang beberapa kolom komentar yang ada di YouTube saya ini atau di YouTube Agung Nursaladinyu. Di sini saya akan membaca satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari sedulur-sedulur semua Agung Mania di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar saya. Dan salah satunya ini ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa nama yang nanti akan saya sebutkan satu persatu. Dan sebelumnya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video di bawah ini. Tekan tombol tulisan subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan mulai saya akan baca satu persatu dari akunnya Mas Putra Ogan 1996. Nah, dia bertanya seperti ini. Mas Agung, pil Larasati bagus enggak untuk burung perkutut? Dan apa manfaatnya? Dan berapa kali seminggu dikasih untuk burung perkutut? Dan pemberiannya pagi atau malam hari? Dan begini untuk Mas Ogan atau Mas Putra Ogan 1996, akan saya jawab di video kali ini. Untuk pil Larasati ini dulu saya juga sering memberikannya kepada burung perkutut saya ini. Jadi untuk pemberiannya ini bagus banget. Dan apa manfaatnya? Manfaatannya itu kalau untuk burung perkutut itu pertama bisa sehat, otomatis sehat. Yang kedua, kalau sehat, burung menjadi rajin bunyi, rajin manggung, rajin gayer di setiap saat. Yang paling utama lagi itu adalah untuk kebugaran burung perkutut tersebut. Karena apa? Terkandung dalam pil Larasati itu, komposisinya itu terkandung rempah-rempah, entah itu rempah-rempah herbal dan rempah-rempah tambahan yang lainnya seperti itu. Dan beberapa kali seminggu dikasih itu tergantung kebiasaan juga. Kadang ada yang seminggu sekali, kadang ada yang dua minggu sekali, bahkan ada yang satu bulan sekali. Dan untuk pagi atau malam untuk pemberiannya itu disesuaikan. Kalau saya dulu memberikannya itu di setiap malam hari sekitar pukul 7 sampai jam 9 malam seperti itu. Dan untuk harganya itu juga terjangkau untuk jamu pil Larasati. Untuk kemasan per kotak itu dulu itu isinya kalau nggak salah itu sekitar berapa ya, 5 sampai 10 butir itu kurang lebih cuma berapa gitu kan, atau 15 butir kalau enggak 20 butir itu cuma sekitar 5.000, di bawah 10.000 lah. Jadi seperti itu, dengan harga yang murah seperti itu kita bisa memberikan ke burung perkutut kita untuk kesehatan burung perkutut kita. Untuk Mas Putra Ogan sudah saya jawab di video saya ini. Dan ada lagi Mas Seno Turusina. Nah, ini dia bertanya seperti ini. Mas Agung, burung perkutut yang bagusnya dimandikan berapa hari sekali? Dan untuk saya pribadi, dulu untuk menjinakkan burung perkutut ataupun sekarang untuk menjinakkan burung perkutut itu loh, alangkah baiknya dimandikan setiap hari. Karena untuk proses menjinakkan, supaya apa? Supaya dia terbiasa dipegang untuk ke tangan kita. Karena apa? Kalau burung perkutut giras, burung perkutut bakalan, burung perkutut ombyokan itu kalau tidak dipegang setiap hari maupun tidak dimandikan setiap hari, dia akan giras dan akan gesit seperti itu. Jadi kalau kita mandikan setiap hari, otomatis dia tambah sehat, tambah kuat dan tambah bersih, bulu juga mengkilap, tambah tidak gampang brodol dan kokoh seperti itu. Tetapi dengan catatan dan harus digarisbawahi, harus ditekankan, dengan dalam kondisi burung perkutut itu sehat dan cuaca juga cerah dan cuaca itu panas. Jangan membandingkan burung perkutut itu di musim hujan, pas waktu hujan-hujannya, karena apa, bisa mengakibatkan burung di bulunya tidak kering-kering, bahkan bisa mengakibatkan burung perkutut itu tambah sakit dan tambah tidak sehat di kemudian hari, dan bisa mengakibatkan kematian pada burung perkutut tersebut seperti itu. Sudah saya jawab Mas Seno Turu Seno. Dan ada lagi pertanyaan dari Mas Budi Anditi. Jadi dia bertanya seperti ini. Mas, saya mau tanya, kalau pakai daun mengkudu itu yang kering atau yang muda atau yang gimana atau yang tua? Jadi untuk di konten-konten saya sebelumnya saya juga menjelaskan beberapa manfaat daun mengkudu bila direbus dan untuk minuman burung perkutut tersebut.
Jadi manfaatnya itu sangat bagus banget karena saya sudah membuktikannya, saya sudah mempraktekannya, dan saya sudah memberikannya ke semua burung perkutut saya, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Jadi untuk daunnya itu daun yang muda. Daun yang muda sekitar 5 lembar daun, bahkan sampai 7 lembar daun. Kita campur dengan 3 gelas air kecil, kita didihkan atau kita rebus, lalu dijadikan 1 gelas air. Jadi 1 gelas, jadi 3 gelas dijadikan 1 gelas. Jadi daunnya itu daun yang muda seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari Mas Jimmy KA. Mas Jimmy KA, cara perawatan dari piyik sampai dewasa bagaimana Mas? Nah, ini untuk perawatan burung perkutut dari piyikan sampai dewasa ya. Untuk burung perkutut yang piyikan itu harus sebenarnya itu sama saja sama yang dewasa. Yang piyik tinggal kasih pakan, kasih minum, tinggal jemur seperti itu. Untuk memberikannya itu juga makanan yang bersih, jemur juga yang rutin, dan minuman juga yang bersih juga seperti itu. Dan untuk yang dewasa juga dikuati jemur nggak apa-apa, dan rutin diembun pagi, rutin dijemur, konsisten. Intinya adalah konsisten dan sabar untuk membuat burung perkutut itu tambah bagus dan tambah sehat seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan Mas Indra Ananda, seperti ini. Saya punya burung perkutut 2 ekor Mas Agung. Pemberian pakan setiap hari itu kok selalu sisa, dan sisanya itu dibuang atau dicampur ke makanan yang lebih baru. Alangkah baiknya sisanya itu dicampur untuk makanan yang baru, karena kalau dibuang kan sayang kan, kita membelinya juga pakai uang, kalau dibuang juga mahal. Istilahnya kita membeli 1 bungkus pakan burung dengan harga 15.000, 20.000, 30.000, bahkan sampai 50.000. Kalau sisanya dibuang kan sayang, istilahnya buat-buat uang seperti itu kan. Otomatis kalau istilahnya sisa sedikit segini, kita kasih saja, kita jok lah istilahnya, boso jowo ini dijok makanan aja seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan Mas Ajat Sudrajat. Om Agung, makanan burung perkutut dicampur milat putih sama milat merah boleh enggak? Nah, ini boleh saja untuk burung perkutut, tetapi untuk membangkitkan birahi maupun membangkitkan emosi burung perkutut itu harus dengan makanan-makanan yang dicampur dengan beberapa ramuan rempah-rempah seperti kencur, seperti kunir, seperti biji sawi, seperti telur, seperti dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak mau ribet, kita beli merek kemasan yang sudah terdaftar di pakan-pakan burung perkutut atau pakan-pakan burung yang terjual di pasaran itu. Jadi kalau untuk milet putih dan milet merah, kalau kiloan itu kan masih orisinil ya, jadi kandungan-kandungannya itu belum komplit dan sepertinya itu belum terpenuhi ya. Jadi kalau udah pakai ramu-ramuan, jadi di musim hujan maupun musim dingin dia tetap sehat, tetap bugar untuk burung perkutut kita seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan Mas Dulur Mancing. Om mau tanya cara memandikan burung perkutut pakai air cucian beras bagaimana, atau air leri itu bagaimana? Nah biasanya ya sering saya ulas juga di YouTube saya sebelumnya atau di video-video saya sebelumnya, untuk pemberian atau pemakaian pemandian burung perkutut dengan cara memakai air leri, boso jowo ini air leri itu air cucian beras. Itu yang pertama, itu kita ambil air cucian beras, jangan yang pertama, jangan pususan yang pertama, pususan yang kedua, karena kalau pususan yang pertama itu dia terlalu kental, terlalu, dan itu akan bahkan bisa mengakibatkan kerontokan bulu, karena kandungan-kandungan yang ada di dalam air cucian beras itu terlalu manjur, istilahnya seperti itu. Tetapi yang pususan yang kedua, karena itu juga masih ada kandungannya seperti itu, sehingga burung perkutut juga tambah cepat basah di bulu sayap, bulu ekor, bulu tembolok, bulu kepala dan lain sebagainya. Dan alangkah baiknya lagi, atau bila dicampur dengan apa istilahnya itu, daun sirih, entah itu 3 lembar maupun 5 lembar, kita campur daun sirih. Fungsinya apa? Fungsinya untuk antibakteri, fungsinya untuk mewangikan burung perkutut, fungsinya untuk menyembuhkan luka-luka pada tubuh burung perkutut maupun
kaki burung perkutut dan organ-organ burung perkutut di luar tubuh burung perkutut tersebut, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya ya akan saya baca dari Mas Adi Susanto. Dia bertanya seperti ini, satu minggu dikasih kencur berapa kali? Nah, untuk pemberian kencur ini juga tergantung kondisi burung perkutut. Bila mana kondisi burung perkutut itu dalam keadaan sakit, yaitu kita harus sering-sering memberi kencur, bisa seminggu dua kali, bisa seminggu sekali. Dan bila mana untuk perawatan harian biasa, kita memberikannya seminggu sekali, atau saya pribadi sering memberikannya seminggu sekali. Fungsinya apa kencur itu? Satu untuk kesehatan, kedua untuk membersihkan lendir di tembolok maupun di tenggorokan, dan menjernihkan suara maupun mengeringkan suara maupun jadi suara yang tadinya itu tidak ngeplong, suaranya yang tadinya itu tidak lantang itu bisa menjadi lantang, seperti itu. Jadi kita bisa memberikannya kencur itu sesuai kondisi burung perkutut tersebut. Dan untuk piyean, itu piyean jangan terlalu banyak dikasih kencur, karena apa? Cukup tiga apa ya, potongan kecil saja, tapi bagian dalamnya, bagian di inti sari dari kencur tersebut maupun bagian paling dalam, kan kadang kencur itu ada tiga lapisan, lapisan luar bagian kulit, lapisan agak dalam, dan bagian inti di dalamnya, paling dalamnya. Nah, itu yang kita berikan, kita potong kecil-kecil, lalu kita lolohkan ke burung perkutut. Kita potong sebesar istilahnya kacang hijau apa sebesar beras, kita lolohkan ke burung perkutut tersebut. Kalau tidak, kita kunyah dan kita ambil kunyahannya tersebut, kita lolohkan ke burung perkutut tersebut, seperti itu, dengan cara macam-macam lah. Atau kita parut dan kita teteskan ke paruh burung perkutut tersebut, seperti itu. Untuk Mas Adi Susanto sudah saya jawab di kolom komentar YouTube saya ini, dan saya sudah panjang lebar untuk menjelaskan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, share video di bawah ini. Jangan lupa di jempol lah, di like lah istilahnya, seperti itu. Karena supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video atau konten baru. Pokoknya tetap semangat selalu, dan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Tetap salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi, dan tak lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.